Jika sudah matang bisa dibalik ya, woi. Oke, woi, ini dia sambal ganjanya. Enak banget, woi, sambalnya. Nagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama awak, woi, Wan Malika Mulia. Masih di channel Mina Catering, Cooking with Love, Serving with Heart. Nah, woi, Indonesia memiliki banyak ragam kuliner. Salah satunya sate. Sate apa aja tuh, woi? Ada sate Padang, sate Madura, sate kacang. Nah, ternyata Aceh juga memiliki sate khas nih, woi. Namanya sate matang. Sate matang ini bukan berarti sate masak ya, woi. Nama matang ini berasal dari kata kotanya, Kota Matang. Nah, biasanya sate matang ini ditemani sama saus kacang. Nah, kali ini awak mau buat sate matang ini dengan sambal ganja. Sambal ganja. Walaupun namanya sambal ganja, kita tidak menggunakan bahan terlarang itu sedikit pun ya, woi. Kenapa namanya sambal ganja? Karena kalau kalian nyobain sambalnya, kalian bakal ketagihan. Yuk, kita lihat aja bahan-bahannya. Untuk bahan satenya, ada 200 gram daging sapi yang sudah direndam parutan nanas. Ada 3 sendok makan kecap. Ada 3 sendok makan minyak makan. Ada 1 siung bawang merah. Ada 1 ruas kunyit. 1 ruas lengkuas. 1 sendok teh ketumbar bubuk. 1 batang serai. 1 ruas jahe. 2 butir kemiri. 1 siung bawang putih. Untuk membuat sambal ganjahnya, ada 4 buah belimbing wulu, 3 siung bawang merah, 100 gram udang, 1 batang serai, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 10 cabai rawit hijau, 10 cabai merah, dan 2 daun jeruk. Untuk tahap pertama, kita haluskan bumbu bakarnya. Oke, ini dia, woi, bumbu yang sudah awak haluskan. Sekarang mau awak tumiskan. Kita tunggu sampai harum ya, woi. Kita tambahkan sedikit garam. Lalu kita aduk rata ya. Oke, woi, ini udah harum. Saatnya awak mau baluri ke dagingnya, woi. Oke, woi, ini dia sate yang udah dibaluri dan siap untuk dibakar. Oke, woi, sambil nunggu satenya dibakar, Malika mau ngolah sambal ganjahnya nih, woi. Kita blender sampai bumbunya. Untuk udangnya kita goreng dulu ya, woi.
Kita oleskan dulu ya campuran minyak dan kecap. Jika sudah matang bisa dibalik ya woi. Kita angkat ya woi. Dan kita blender bersama sambalnya. Kita tuang ya woi ke wadahnya. Dan kita siram sambal ini dengan minyak panas tadi ya woi. Oke woi, ini dia sambal ganjanya. Kita kembali ke sate. Oke, ini satenya udah matang, saatnya kita plating. Tara, jadi juga sate matang with sambal ganjah awak woi. Tanpa kata-kata lagi, awak udah lapar mau makan awak ya. Enak kali woi satenya. Enak banget woi sambalnya. Nagih. Enak. Oke woi. Ini rasanya gurih. Nagih. Bikin nagih aja lah. Enak pokoknya. Oke woi, kalau kalian main-main ke Banda Aceh, jangan lupa cicipi kuliner satu ini nih woi. Oke, ada pesan dari awak, menaklukkan surah lebih berat dibanding menaklukkan hati seseorang. Sekian pertemuan kita, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan subscribe, tombol subscribe, dan loncengnya. Salam Nina Catherine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.